Ternyata kamu belum tahu apa-apa soal berburu. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan menjangan kalau kamu selalu berada di tempat datangnya angin? Tentu saja menjangan itu akan kabur begitu mencium bau badanmu. Tapi saya berhasil mendapatkan celeng, kan, Romo? Aku malu mengajak kamu ke acara perburuan Kanjeng Sultan. Kalau kepandian berburumu itu hanya sebatas memanah celeng, kamu akan menjadi bahan ejekan pangeran dan para putra Tumenggung yang lainnya. Makanya, jangan hanya bisa keluyuran mencari perempuan. Berburu adalah melatih ketajaman nalurimu. Dan itu sangat diperlukan dalam segala bidang kehidupan. Dan kamu akan selalu unggul dalam segala bidang apapun kalau nalurimu baik dan tajam. Kamu bisa menjadi prajurit yang tangguh dengan naluri itu. Bahkan kamu bisa menjadi saudagar yang berhasil kalau nalurimu sempurna dan baik. Dan berburu inilah melatih ketajaman naluri itu. Tapi kau selalu malas kalau diajak berburu. Ampun, Romo. Bukannya hamba tidak mau, tapi ibu selalu melarang. Katanya, kamu kan anak tukon, tidak usah macam-macam. Yang lainnya mana? Yang 5 ekor masih di belakang, Gusti. Bakar 2 ekor. Kita tidak nginap. Sendiko, Gusti. Selama ini, yang kamu lakukan hanya sibuk berburu perempuan. Apa yang kamu dapatkan dari hasil petualanganmu itu? Naluri baikmu akan tumpul. Yang muncul hanya naluri licik dan bohong. Semakin banyak kamu mendapatkan perempuan, semakin tebal sifat bohongmu dan berbuat licik. Tentunya, Romo dan ibumu tidak menginginkan anaknya seperti itu. Atau merasa tertekan, pintu rumah ini terbuka untuk menampungmu. Terus terang, mula-mula saya mengira saran Kilandep untuk menguburkan kandungan saya itu atas perintah Raden Pabela. Saya hampir kesetanan. Saya berkeras menolak. Saya tidak mau membuat dosa besar dari dosa yang sudah saya lakukan bersama Raden Pabela. Ini pikiran gila. Bagaimana mungkin seorang ayah tega membunuh titisannya sendiri? Saya menyesal punya prasangka buruk seperti itu. Kau menangis, Soka? Saya sangat yakin. Kamu pun sudah diberlakukan dan pabelan seperti istrinya. Dia menjanjikan mimpi-mimpi indah untuk masa depan saya. Kamu juga hamil? Ketika Niworo datang ke Katumenggungan, saya sangat terpukul. Saya mendengar semua pembicaraan Raden Pabelan dengan Niworo. Saya cemburu. Meskipun setiap hari saya cemburu bila Raden Pabelan sirsiran dengan Sinden, dengan gadis-gadis lain. Dan dia selalu menceritakannya pada saya. Benar-benar lelaki pecah. Saya tidak pernah mampu menolak perempuan.
dia datang ke kamar. Saya benar-benar menyesal mengandung anak dia. Mula-mula saya bahagia dianugerahi titisan pria agung yang gagah seperti dia. Tapi melihat kelakuannya, saya benar-benar menyesal, Soka. Saya semakin yakin bahwa Kilandep disuruh Den Pabelan. Ada apa, Soka? Tempatnya jauh dari sini. Nanti kita kesorean. Ada apa sebenarnya? Tempat itu tak ada. Semua yang aku katakan bohong belaka. Mana mungkin aku mampu melaksanakan tugas pada wanita yang nasibnya sama. Bilang terus terang, Soka. Sebenarnya kau disuruh apa oleh Den Pabelan? Nini ingat siapa pemilik keris ini? Saya tahu ini keris Raden Pabelan. Untuk apa ini? Aku ditugaskan untuk membunuhmu. Tapi aku tidak sanggup.